Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan cara membuat status WhatsApp dengan menggunakan musik dan foto. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa membuat status WhatsApp keren seperti ini ya. Ada suara musiknya dan ada lirik seperti ini guys. Dan ini sangat mudah sekali ya, kalian bisa memilih lagu sesuka kalian dan menambahkan tagnya seperti ini ya, tag berjalan seperti ini ya. Jadi ini sangat keren sekali jika kalian membuat status dengan menambahkan musik dan foto seperti ini. Nah, caranya sangat mudah sekali, silakan kalian simak video berikut ini. Cara untuk membuat status WhatsApp dengan musik dan foto, atau cara membuat status WhatsApp dengan musik dan video serta lirik berjalan, caranya sangat mudah sekali ya. Nah, di sini kita harus menggunakan sebuah aplikasi tambahan, dan aplikasi tambahan ini biasanya kalian sudah tahu ya, karena ini sangat populer sekali. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasinya CapCut ya, atau CapCut ya. Nah, ini aplikasi ini bisa untuk membuat story WhatsApp, story Facebook, ataupun video TikTok ya. Biasanya orang-orang menggunakan CapCut atau CapCut ya. Kita klik saja. Kalian bisa mengunduhnya di Play Store, sudah ada ya. CapCut, CapCut sudah ada di Play Store. Nah, di sini munculnya seperti ini. Nah, di sini kita klik edit ya untuk mengeditnya, lalu kita klik proyek baru. Nanti di sini kita bisa menambahkan foto atau video yang ada di HP kalian, lalu bisa menambahkan musik sesuai dengan keinginan kalian ya. Sangat banyak sekali dan ada semua di sini. Dan kita bisa menambahkan tag otomatis atau tag berjalan atau lirik berjalan sesuai dengan lagunya. Namun di sini saya akan memberikan cara lebih mudah guys, yaitu menggunakan template ini ya. Di template ini kita akan menemukan hasil editan video yang telah dibuat orang-orang menggunakan CapCut ini ya. Jadi kita bisa menggunakan ulang, hanya memilihnya dan memasukkan foto dan video sesuai dengan keinginan kita guys. Dan di sini kita juga bisa menambahkan musik sesuai kita ya. Nah, di sini jika kalian ingin mencari lagunya, kalian klik saja di atas ini ya, di pencarian. Kalian ketikkan dulu lagunya guys sesuai dengan keinginan kalian ya. Mungkin kalian ingin lagunya ini ya, ini hanya misal nemen. Nah, maka di sini akan muncul banyak template. Template sesuai dengan lagunya, dan lagunya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, misal saya akan menggunakan template yang ini guys. Kita hanya mengklik seperti ini. Ini adalah editan orang lain, itu ada namanya. Lalu untuk menggunakan template ini, kita klik saja gunakan template seperti ini. Nah, maka kita akan dibawa ke galeri HP kita guys. Nah, di sini kita bisa menggunakan video yang ada di HP kita, atau kita bisa menggunakan foto ya. Nah, misal saya akan menggunakan foto. Jadi di sini kita bisa menggunakan video dan foto ya. Misal saya ingin menggunakan foto yang ini saja. Jika sudah, kita klik pratinjau di sini. Dan video kita seperti ini guys. Ini ya. Ada liriknya berjalan seperti ini. Oke. Ini bisa kalian ubah-ubah ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Jika tidak cocok, ini hanyalah contoh. Lalu jika sudah cocok, silakan klik saja ekspor di atas ini. Nah, di sini ada pilihannya dua ya. Nah, jika kalian mempunyai TikTok, kalian bisa klik ekspor ini yang atas. Namun jika kalian tidak mempunyai TikTok, kalian ekspor di bawah ini guys. Ekspor seperti ini ya. Nah, maka kita akan mengekspornya dan memindahkan ke galeri HP kita guys. Kita tunggu hingga 100%. Dan di sini kita bisa langsung mengirimnya ke WhatsApp ya, dengan klik WhatsApp seperti ini. Jadi nanti kita akan terkirim ke status WhatsApp kita. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, di sini kita akan melihatnya di galeri HP kita apakah sudah jadi. Nah, ini. Ini ya, sudah jadi ya.
Oke, jadi sudah jadi, lalu kita bisa mengirimnya ke status WhatsApp ya. Kita klik WhatsApp dan kita klik kirim statusnya seperti ini. Oke, jika sudah kita klik kirim. Nah, maka video kita akan dikirim ke status WhatsApp kita ya. Kita bisa melihatnya. Ini yang tadi. Nah, ini ya, sudah jadi ya. Jadi, sangat mudah sekali jika kalian ingin membuat status WhatsApp dengan menambahkan musik dan foto.